sebelah kene sik rodok padang kuwi ning kene kan rodok padang lah. Saat ini saya berada di depan kandang. Ini adalah kandang sapi dari Ibu Siti Kusmiatun yang memiliki sapi terpilih untuk menjadi hewan kurban dari Bapak Jokowi. Nah, ini karena dampak adanya virus PMK yang menyerang hewan ternak. Saya tidak bisa masuk ke dalam untuk langsung memotret atau mengambil video dari sapi tersebut karena ditakutkan akan menjadi carrier yang bisa menularkan virus PMK, dan untuk menjaga kualitas sapi tersebut agar bisa sampai ke tangan panitia kurban yang dipilih oleh Presiden Jokowi agar sapi tersebut tetap berkualitas baik. Kita akan mendengar langsung keterangan dari pemilik sapi tersebut. Mas Hendi, usianya berapa, Mas? 14 tahun. 14 tahun, kelas? 3. Kelas 3. Naik kelas 3 SMP. Kelas 3, iya, naik sekarang. Oh, memang dari dulu sudah diajarkan bagaimana memelihara sapi itu ya, Bu? Iya, karena almarhum bapaknya juga dari dulu memang kita usaha sapi. Terutama kalau kurban gini, kita menyediakan sapi kurban. Tapi setelah bapak enggak ada, tapi juga ada PMK, kita enggak stok sapi. Ya, itu kan dari kita, dari info dari pihak kepatian DIY itu, terus dari dinas kesehatan Poskesbuan juga kita tanya-tanya, terus kita ikut seleksi dari sapi kurban yang buat Pak Jokowi itu, dan alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah itu terpilih, kita juga nggak menyangka. Tapi saya juga makasih sekali sama semua pihak dari semuanya. Untuk sapi tersebut jenisnya sapi apa, Bu? PO. PO itu apa? Peranakan Ongole. Peranakan Ongole. Usianya berapa tahun sapi ini? 4 tahunan. Sudah 4 tahun. Saat ini beratnya 850. 850 kilo. Sudah mencapai 850 kilo ya, Mas. Nah, ini kemarin akhirnya jadi dibeli oleh Bapak Presiden Jokowi dengan harga berapa, Bu? 80 juta. 80 juta untuk satu ekor sapi ini, Bu. Kemudian ini masih dititipkan di kandang Ibu. Besok penyerahannya? Kita masih menunggu dari dinas nanti kepastiannya kapan. Soalnya kan kalau sebelum hari H kita khawatir nanti ada itu, masih ada virus tadi. Jadi mungkin pas hari H-nya atau gimana, kita juga masih menunggu. Soalnya juga masih dicek juga kesehatannya nanti. Mungkin dari kemarin kan dilihati apa dari jauh.